様らか、懲りずにまた来たな。Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita melanjutkan lagi Alchemy Story. Jadi kalian mungkin bingung kok tahu-tahu gue ada di sini. Jadi tadinya lagi gue lagi dungeon yang lawan topo, tahu-tahu ketika keluar muncul ini gitu loh. Jadi ya kita lanjutin aja langsung. Haha, lu datang lagi ya katanya. Tanpa mengerti. Topo apa? Lu kan udah dikalahin ya teh. You said it was inevitable. Course, I'm the strongest demon king. Ini kayaknya udah deh kemarin. I'll give you if you not one day die. Ini kayaknya kemarin udah ngomong. Oke. Ini kemarin tuh udah gitu loh. Tapi gue gak tahu kenapa ini lagi. Wah, ada dua main quest. Bukan main quest, sub quest maksud gue. Mungkin gue mau ngejalanin dua-duanya kalau nggak panjang. Lawan topo lagi di sini kan. Ini main udah gitu loh. Kenapa kita lawan dia lagi? Kepenting banget ya ada beginiannya. Oke, okay, you wanna join? Oke, okay, oke. Okay. Over detik. Apa bakal ada kayak begini terus ya setiap gua dungeon si topo, gua nggak tahu deh. Karena gua pikir lumayan aja sih itunya. XP-nya gitu walaupun cuma berapa 40.000 apa. Yang paling enak tuh ya Fire Cave dungeon-nya itu sekali tuh. Kali itu kalau level 40-an ya, satu kali lawan langsung naik satu level. Oke. Dia belum menangkan ini. No matter how many berapa kali. Oke. Ya kata-kata yang main lagi lah. Base itu dari open lagi. Revival. Oke. Dapat apa kita? Step itu ngelawan dia terus. Bukalah. Oke, kita sub quest deh. Mudah-mudahan nggak panjang sub questnya. Visit Sumina, Phantom Thief Call. Oh, chips. Kita ke chips lagi yang paling dekat ya. Sumina mungkin nanti. Nah, kita ke chip karena dia di Dacian. Ini kita ada di Valley of Destruction. Eh, taro red pepper nih gue tau. Olives, oh salah. Masih ini aja. Oke, let's go. Ini gue belum tau deh koin anniversary mau gue pakai apa gitu. Karena yang kayak core dan lain-lain itu udah gue ambil semua. Tekit. Putih itu. Oke, kita kemana lagi nih? Dachi, kita ke Dachi. Ini kok kalian mau tahu di sini ada game Rumi Papa di pohon ini, nih pohon ini. Di bawah itu ada game Rumi Papa. Jadi dia spawn di sini kalau di Timeless and Grace Field. Tapi kalau yang di satu lagi yang katanya di Range Plain Wild kalau nggak salah ya. Itu di yang kemarin gue tunjukin. Yang ada di bawah pohon juga, cuma dia di kayak di area kosong gitu modelnya. Jadi dia kalau kalian bingung area kosong mana, pokoknya ada deh, ada di satu peta itu area kosong. Dia pokoknya agak-agak dekat-dekat mau ke ini. Apa namanya gue lupa tuh. Nama tempat yang dimana kita ngelawan pencuri yang kemarin, kalau nggak salah pencuri yang kemarin yang itu yang di nih. Peta aja deh kayak gue biar ngomongnya enak punya kan. Nah di sini kan di Wild Range dia ya pokoknya jalannya mau jalan mau ke sini nih, Three Country Borderline gitu kawan-kawan. Nah situ ada munculnya situ game papa. Tapi kemarin nggak salah gue udah pernah nunjukin di pub sebelumnya, jadi ya mungkin kali nggak bingung-bingung banget lah. Ntar gue mau nge-like dulu buat misi.
Okay. Apa nih? Stop water. Chip. Pesintang Phantom, kau tentang senjata Phantom sih gue udah kan kemarin. Phantom Thief Call. Oh, pencuri tentang pencuri Phantom. Bayangan Phantom itu. Oh, masih tentang patungnya si Sub Hobart itu. Lu dengar gak patungnya Sub Hobart itu on display has been, apa dari curi ya teh? Apa betul ya teh? Ya, well, I wish he had a glimpse of it before you got stolen. Oke. Okay. Terus banyak orang datang untuk melihat. So I'm planning to go to myself once claim down bed. Oh, jadi dia pengen ngelihat juga si chip ini. Sayangnya banyak orang mengatakan itu adalah patungnya bagus ya teh. Tapi dia nggak yakin kalau itu bernilai jutaan. Oh, gue bener-bener pengen pergi melihat ya, teh. I try to decreasing eye, you know. Well, I heard that Howard is good people. You might help my find this. Oh, so nyari patungnya. Oke. Okay. Dialog gak usah panjang-panjang sebenarnya. Kayak begini juga kalau subquest sih udah cukup. Kalau yang kemarin itu panjang banget subquest ini. Mana lu kalau masalah nolong kakek-kakek. Ini subquest kan, bukan main quest. Gue lupa deh. Tapi subquestnya lucu nih, kayak main quest dia agak berhubungan satu sama lain. Padahal berhubungannya agak satu tema. Eh, satu tema sih, teman satu tema. Cuma jalan cerita gitu kan. Kok biasanya kan kalau tutorial yang gak heran, tapi ini yang gak buat tutorial, ini kayak model cerita doang. Oh, oke. Okay. Itu patungnya masih ada, Pak. Lo ada petualang yang datang untuk melihat patung sebelumnya, teh. Ya itu dari ciri dia, I'm looking for some gue bilang menjadi seorang seorang yang bisa membawanya balik. Actually I have an idea, kayaknya gue tau deh siapa yang ngambil teh. Gue melihat rambut hijau. In top and start, starting and from top and bottom. Oh, jadi si gue tau sih, kayaknya si ini deh. Si siapa yang katanya, aduh gue lupa nama yang kok, pedagang jalanan, pedagang keliling. Rambut hijau dengan topi itu teh. Melihat ya teh, at from top to bottom, melihat dari atas sampai bawah teh. Gue dapat peringatan di depan pintu gue setelah dia pergi. I'm certain Steve, gue rasa dia pencurinya. Lo akan dapat pengaruhkan kalau menangkap dia teh. Anyway, he has some up for money. Gila, dikasih DP dulu kita cuy. Oke, ya uang DP lu cukup lah kata untuk gimana lu bisa ngejar dia. Tapi gue gak merekomendasikan. You would not wish to make enemy out of the in that way, oke? Okay. Mengerti? Lakukan tugas yang telah gue suruh, oke? Okay. 1000 cukup? Hah? 1000? Cerdas Bapak Howard. Anda kaya tapi cuma 1000. 1 juta Pak. 1000 kek 10 ribu kek masih mending 10 ribu, gila 1000. Masa pengen nangis saya tebak baha kalau Anda mau tahu. Ini gue sering ngeliat orang yang namanya stupid ini. Gue gak tau orang mana. Itu kayak orang Indonesia kalau gak salah. I don't know what are you thinking about. I don't know. Kita ke itu desa Village of Destruction. Mungkin gue mau ngejar satu sub quest. Itulah. Nanti ke depan lagi kita satu sub quest lagi sama main quest mungkin ya. Agak panjang mungkin. Satu sub quest aja dulu deh. Karena mainan juga udah lumayan panjang ketika kita keliling-keliling dungeon sebenarnya. Gimana pakai nyasar dulu lagi ya kan? Gue mau ngajarin job quest lagi, cuma belum sempat, nanti lagi aja deh. Naik-naikinnya luar biasa, coy. Ngejalanin itu job quest. Aduh. Oke. Okay. Let's go.
masuk situ lagi. Richard, nah itu ya namanya, gue lupa yang pedagang keliling itu. My God, I forgot. Hey hey, waiting 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 waiting. Oke, okay. Sudah dapat alchemy. Alchemy stone 10. David Remy, oke. Okay. Berarti gue harus ngasih hadiah. Kita cari yang tidak berharga dan kita kasih ke dia. Tapi apa yang tidak berharga? Oh, gel. Oke. Okay. Saya gel kita bungkus pakai bungkus kado, oke. Okay. Ini dia. Data apa nih? Stone, odds up, oke. Mission, stem, sanitize, stem. Ini apa nih about ritual? Tuh sanitize, mungkin Yome kita sanitize, please. Gue bikin apa? I don't know. Oh ini bikin ini bisa ya? Oh, kita butuh potato, cuy. Oke, oke, oke. Ini buat lumayan nih buat naik-naikin itu, naik-naikin XP ketika event, oke. Okay. Yuk. Sambil itu ya, kawan-kawan, gua sambil apa namanya? Oh, iya, bentar, bentar, bentar. Sambil ngejalanin event quest juga. Tapi tapi gua ada yang mau gua taikin enggak? Ada kayaknya. Oke, okay. Ini bekas misi kemarin. Oke, okay, dapat. Eh salah. Ampun deh. Kalau kepencet, ampun ampunan. Kita ketemu Richard mungkin. Pijatnya gue tau orang baik kan, terus dia juga orangnya bijak ya. Oh lu di sini katanya. Halo Kuno. Jadi lu yang ngambil patungnya ya? Oh membantunya. I will not move from here. Gue akan pindah dari sini demi the sake of my master honor, demi kehormatan tuan gue. Ayo sini kalau berani katanya. Oh, lalu si kuno gitu. Kenapa dia mencuri patung tuannya? Hei, kuno. Anda mau dimodernkan? Oke. Okay. Wow. Serem ya, pegangan tombak Anda. Selesai. Tapi imut ya, pakai baju kayak gitu jadi pembantu nih. Pegang-pegang tombak, keren, kerempeng. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Kolam itu. Oke. Gua minta maaf katanya. Jadi yang ngambil patungnya. Apa lo melakukan itu? あなたがどうして別にこの彫像が欲しかったわけではありません。今からのご意見に答え。この像はハワード様がおっしゃっていたような著名な作品ではないのです。お、今からのアシルポカブジャンスクルプトーペスペアリピキルソメスホ、というかチフタンダビソバンアーティス。そうなんですか。あ、今からのイワスメ。今からのタンダビ、それですね。 Jadi gue harus menjadi seorang pencuri dari sebuah karya seni. I came to Soho as butler with an aim to steal his treasure. Oh, dan kayaknya komensinya itu menjadi butler dan menjadi pembantu dan mengambil
maaf takarnya. Tapi dia belum menjadi baik ke gue. Oh gitu. Jadi dibayar, jadi gue pikir gue gak ada ide ya daripada mencuri. Dia bakal ngomong, mengasih tau bahwa gue buka pecat terlalu berat. Gue emang ngomong dari kegelapan. Dan if for so long, oh jadi dia dikeluarin dari kegelapan, istilahnya dia jadi tobat lah sekunanya. Dan dia pencuri, dia jadi pembantu, dia nyolong harta karunnya si Howard. Ternyata dia digaji gede. Bagus sih kayak begitu, cuma gak semua orang bisa begitu gitu kan. I feel all the gratitude towards, oh jadi dia senang katanya sama Seth Howard ini. I prepare to dedicate to my life to him. Jadi dia berdedikasi untuk memberikan dedikasi hidupnya untuk di, si, ya itu. Itulah dia menjadi khawatir, khawatir katanya. Dia malu katanya, karena kenyataan dari patungnya ini gitu. Jadi bawa pokoknya patungnya dari siang Agustus itu. Gue mau ngasih tau bahwa untuk menaruhnya, menaruhnya di storage, tapi dia gak mau dengar istilahnya. Apa gue salah katanya melakukan ini? Salah. Lebih baik Anda ngasih tahu kebenarannya itu loh. Malu dikit gak apa-apa, tapi hidup lo jujur. Ya mungkin seperti itu. Tapi gak ada pilihan lain atau ya. Tapi ini sudah berakhir sekarang. Sekarang gue harus ngasih tahu dia segala sesuatunya dengan jujur. Alright, kuno. Kuno yang tidak ingin dimodernkan. Ini gue benci kalau di dungeon tuh kayak begini. Tak tahu kalau udah auto kan macet. Ini bug sih, kalau menurut gue bug. Tapi yang harus diperbaiki sama developer gitu. Oke. Kan dia, gue tahu kan kalau di setiap dungeon itu pasti ada pintunya gitu kan. Modifier cave atau di underground factory. Dia ada kayak mana pintunya, jadi ngebuka dulu baru bisa keluar gitu. Tapi kan ini setelah ngebuka dia nggak jalan lagi. Itu masalahnya di auto run di game ini. Oke, okay. Let's go to Dutch again. Dan gue akan main subquest doang, mohon maaf. Oke, okay. Gear Bumi. Kita naik odong-odong dulu, salah. Naik Megitsune dulu. Atau rubah. Rubah seberubah-rubahnya. Sekalian ngebunuh Gear Bumi ya kan. Selesai. Oke, cotton plant lumayan buat bikin tombak. Kalau ada ekonomi salah itu deh. Gear Bumi lagi hang out di sini. Gila, jago kan gua satu kali pukul mati. Saking kuatnya gua melawan monster yang lemah gitu loh. Biar partner gua lewat itu. Oke, okay, satu lagi. Jadi keren juga tuh ceritanya. Kalau misalkan lu bisa narik orang yang tadinya pencuri itu jadi orang jujur, itu bagus. Tapi jujur ya, kita bukan Hogwarts yang bisa begitu aja ngasih gaji gede coy. Karena kita juga punya kebutuhan. Oke, halo. Thank you. Cotton plant, oke, okay. Otoran. Kok sono gua kaget, nah. Ganti peta tuh waktu gitu kan sono. Dia nyari, dia ngikutin jalan kan. Ditipu lah sumpah. Gua jujur aja agak penasaran sama Genshin Online. Tapi banyak orang yang ngomong Genshin Online katanya pemainnya banyak yang toxic, ngomongnya begitu sih. Ya gue nggak tahu, tapi pengen coba aja gitu loh, karena keren sih ngeliat ininya kayak model animasi terus ya dan lain-lainnya itu. Cuma banyak orang cerita di game ini
player-player ngomong Genshin Online toxic katanya. Dan pas saya gue pengen ngata-ngatain balik katanya, tapi dalam hati gue jangan kakak. Jujur emang toxic di dalam video game itu gak bagus, jujur aja. Bisa nyakitin hati orang, kita harus mikir hati orang juga gitu. Walaupun kita cuma main game gitu kan, tapi you know, don't do that. Ya ampun loadingnya, rasanya itu gue pengen cuci baju dulu, abis itu gue ngejiburin, terus main game ini lagi gitu, kalau kalian mau tau. Oh, jadi menemukan pencurinya? Oh. Ada apa kuno teh? Apa menemukan pencurinya teh? Enggak teh. Sebenarnya itu disembunyikan. Kenapa teh? Well, sebenarnya. Gua tahu, gua belum ngomong sesuatu apapun teh. Lu menyarankan untuk memunculkan patung yang palsu kata, untuk mengaktifasi pencuri, betul kata, dan menyembunyikan yang aslinya, bukan kata? Itu bantu gue yang baik. Gue bangga sama lu kata. Oh, bukan begitu, bukan begitu sebenarnya. Apa? Katanya bukan punya si Auguste. Betapa bodohnya itu deh. Ain, gua tahu. Alice Trevor di statue made by skulptor yang tak terkenal. Beberapa setelah Auguste. Lo belum tahu, gua mesti beritahu ini katanya. Jelas segala hormat, wadah deh. Bagaimana kalau lo tahu katanya suatu autentikal tanpa mengetahui buktinya? Itu bukan tanda tangan Auguste signature. Iya, Pak, patungnya milik yang seorang pembuat yang tadi diketahui. Metal yang digunakan lebih high grade. Auguste was born on know expressing and here no way to equip something, okay? Namun gak ada dia buat patung dengan material seperti itu. With all the dengan segala ini teh, apa yang lu lakukan kuno teh? You want state all yourself now? Lu pengen patung itu punya lu semua sekarang? Gua coba pengen ngasih tau itu adalah berita buruk Tuan Soot. Gua apa belum bisa mengerti? Diam. Ini adalah patung milik Auguste. Gua membayar untuk suatu keberuntungan, pasti punya Auguste ya. Sayangnya itu bukan si Richard. Siapa kata? Apa lu bersama kuno? No, dia bukan. Apa Richard? Oh, kritikus seni. Iya tuan. Gua datang sini untuk menambah Auguste status di kolom. Patung Auguste ditemukan. But, ya ampun katanya. Kuno ya kan? Kayaknya lu diem-diem aja masalah ini katanya. What? Oh. Kayaknya gue harus lebih baik tidak ngasih tahu siapa lu sebenarnya. Jadi patung ini benar-benar betul. Itu bukan punya Auguste. Lebih lagi di satu istiqofa pembuat patung ini sudah ditemukan 30 tahun yang lalu katanya. Dibuat oleh seorang yang lain katanya. Waktu ini dikembangnya sebagai imitasi dari Auguste. Oh, sayangnya katanya di Cave Moss of Sus dia nggak sampai sukses katanya. Oh, tidak. Well. Pantesan gue nggak menemukan sesuatu yang menarik sama sekali katanya. Well, so what? I don't mean any disrespect. Gue pengen gue berkata-kata, tapi jujur aja ya.
itu bahkan nggak bisa, nggak pantas dibayar ratusan dari miliar, hundred of million, maksudnya ratusan juta katanya. Oke, sampai jumpa. Cuma datang pengen kasih tau gitu doang. Kesel Howardnya. Sial, patung patung palsu deh. Di mana Kuno? Biar gua hancur ya deh. Keluar gitu deh. Oh, yamena sai. Sonna koto shite wa ikenai. Jangan lakukan itu. Gua udah pergi jangan lakukan itu katanya. Jangan lakukan hal yang seperti itu katanya. Ini bukan imitasi deh. Itu ada pekerjaan seni ya, digunakan menggunakan hati dan jiwanya dia teh. Walaupun kata pencipta yang gak terkenal, terus mengobati kata feel it's beat with your anchu and your feel itu update. Jadi lo istilahnya menghargai teh karya seni itu. Oke. Karena dia dia mau ngelakuin itu karena dia nggak tahu tentang seni istilahnya. Itu adalah milik lo. Tapi ya lu bebas ya, dia mau ngelakuin apa sama patungnya teh. Atau enggak katanya lu bisa kasih, gue bisa tolong, tapi tolong katanya jangan hancurin itu. Kalau di tangan orang lain, ya lu yang menemukannya tolong katanya jaga itu dan ya istilah jaga baik-baik katanya patung itu. Bahwa walaupun ini bukan punya Agus deh, buat air pesannya tinggi fine bisa. Tapi itu adalah karya seni yang bagus deh. Gue juga setuju Tuan Howard. Gue berpikir juga kalau karena lu punya hati yang baik katanya. You become fun, lu menjadi pemilik dari patung itu ya. Fine piece. Iya katanya. Begitu ya, baiklah. Kita ada milik lo, dan punya gue doang. Oke. Okay. Oh, jadi patung gak mau ditunjukin lagi sama si Howard ini. Oke. Okay. Begitu ya, baiklah. Take a good care, jaga baik-baik. If you excuse me now, kalau bolehkan gue, tuan. Gue akan meninggalkan itu ke Kuno. Baik tuan. Dari seorang pencuri menjadi butler yang baik si Kuno ini, atau menjadi ini, pembantunya Howard yang baik. Dengan segala hormat, mohon maaf katanya membuat lu dalam masalah. Betapa indah dan baiknya teh. It's all different is and should be immeasurable with money. Oke. Okay. Tapi ada sesuatu yang lebih baik daripada uang katanya. Kalau misalkan keindahan dari patung katanya, oh mau ngeliat keindahan dari patung, silakan datang kapan aja katanya. Terima kasih. The Phantom of Thief, pencuri bayangan. Masuk bayangan dari patungnya gitu kan. XP cuma 200 lebih, sedih. Oke. Okay. Oke, okay, gue create lagi karena gue butuh. Croquet. Croquet tuh. Oke, okay, kawan-kawan, gue akhirin dulu sampai sini. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Mungkin besok gue lanjutin lagi sub quest sama main questnya. Sekali lagi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa